Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka puasa ya guys ya. Nah, ini tadi isinya itu pangsit, tahu, tahu bakso sama bakwan goreng ya guys. Ini dikasih ini biar seger. Masih bersama Mbak Mintul ya guys di channelnya Mbak Pit Vlog. Hari ini Mbak Mintul menyiapkan menu takjil ya, seperti biasa di bulan Ramadan. Ini Mbak Mintul lagi mau nyiapin bikin es jelly ya guys ya. Ini Nutrijel diserut aja gini biasa guys ya. Terus Mbak Mintul kasih nata de coco dan biji selasih ya guys. Ini tinggal dikasih es batu, sirup dan susu ya guys ya. Oke, ini sudah Mbak Mintul siapkan. Terus Mbak Mintul mau bikin batagor ala Mbak Pit Vlog. Ini batagornya ala-ala ya guys ya. Ini ada tahu digoreng. Tahunya diisi seperti ini ya guys ya. Terus ada bakwan goreng dan pangsit goreng ya guys ya, dan dikasih bumbu kacang. Nih, tinggal digunting-gunting aja atau dipotong-potong aja. Sudah selesai ya guys ya. Oke, kalau gitu Mbak Mintul mau nerusin bikin esnya dulu ya guys. Nah, ini es batunya sudah Mbak Mintul masukkan ya. Nggak kelihatan soalnya jelinya warnanya putih nih guys ya. Terus dikasih sirup. Sirupnya pakai sirup melon Mbak Mintul ya guys. Dan susu ya guys ya, sebentar susunya. Kita tuang susu guys. Soalnya puasa itu kan perlu tenaga ya guys ya, jadi pakai susu ya guys. Ini enak sekali, seger guys. Ini pakai jelly ya guys. Nah, jelinya warnanya putih soalnya ya guys ya. Ini diaduk-aduk, kurang sirup, sedikit lagi sirupnya guys ya. Oke, ini langsung dituang aja ya guys ya, biji selasihnya guys. Nah, diaduk-aduk. Seger banget ini guys ya. Tinggal nunggu 5 menit lagi guys. Mbak Mintul mau nyiapin batagornya Mbak Mintul dulu ya. Ini batagornya tadi sudah dipotong-potong ya guys ya. Terus tadi ada yang beliin tahu isi nih guys, padahal di rumah sudah bikin kayak gini ya guys ya. Tambah tahu isi nih, ada yang beliin tahu isi. Ya sudah guys, syukur alhamdulillah ya guys ya. Nih menunya goreng-gorengan aja guys ya. Nah, ini mau Mbak Mintul siapin dulu ya guys ya. Ini Mbak Mintul mau ambil racik-racik dulu guys. Ini pakai pangsit ya guys. Oke, bakwan, pakai tahu. Pangsit dan tahu dan bakwan. Sambal kacang ini guys, sambalnya sambal Mbak Mintul pakai sambal pecel ini guys ya. Kalau aslinya kan sambal yang seperti somay itu ya guys, cuma Mbak Mintul ngambil praktisnya aja. Ini kasih ini, terus dikasih bisa saus sambal atau saus tomat ya. Cukupnya aja, dan kecap guys. Oke, kita tunggu
duduk dulu guys ya. Alhamdulillah udah si Rina nih guys ya. Mbak Mintu mau langsung aja ya guys. Ini Mbak Mintu mau langsung minum esnya ya guys. Es jelly melon susu. Sedikit dulu. Mbak Mintu gelasnya gede banget ini guys. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka puasa ya guys ya. Alhamdulillah. Seger banget guys, pakai jelly guys ya. Terus mau ngicip tahu yang tadi beli ya guys ya. Seperti ini kalau beli di luar guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau beli di luar itu isinya cuma cambah aja ya guys ya. Cambah aja terus isinya juga sedikit ya guys ya. Ini sambalnya sambal petis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kayak gini masih enak buatan sendiri ya guys ya. Walaupun kecil tapi isinya padat ya guys ya. Dan rasanya juga gurih ya guys. Kalau ini hambar lebih enak dipakein sambal seperti ini ya guys. Kalau tahunya aja cuma rasanya cuma asin gitu aja guys ya. Oke guys, tapi walaupun kayak gini ya disyukuri aja ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Esnya Mbak Mintul guys langsung habis. Biasanya itu kalau buka puasa itu nomor satu minum ya guys ya. Ya nggak tahan tuh minumnya guys. Makanya esnya Mbak Mintul tuh cepet habis guys ya. Ini Mbak Mintul habiskan dulu, mau buru-buru ngicipin batagornya ini buatan Mbak Tit. Nah, ini tadi isinya itu pangsit, tahu, tahu bakso sama bakwan goreng ya guys. Ini dikasih ini biar seger. Mbak Mintul mau makan pangsitnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys, membakwan aja dikasih sambal kacang gitu enak ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakwannya enak. Ini tahu bakso, tahu baksonya Mbak Mintul yang kemarin itu guys kan masih ada guys, ditaruh di kulkas ya guys ya. Jadi kalau mau goreng direbus dulu baru digoreng gak ya guys ya. Ini masih ada bikinnya soalnya banyak kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau pakai sambal yang buat somay itu tambah enak ya guys ya. Kalau ini kan sambal pecel ini guys. Ini pangsitnya kemriuk. Ya gini nih guys, Mbak Mintul kalau buko ya guys ya, kalau nggak goreng-gorengan, kalau nggak yang berat-berat, sedikit berat seperti ini ya guys ya,
seperti mie atau apa gitu, atau seperti yang kemarin itu burger itu ya guys ya. Jadi sudah nggak makan nasi lagi, jadi makan nasinya cuma untuk sahur aja guys ya. Kadang pun itu kesiangan nggak sahur ya guys ya. Nggak apa-apa, yang penting niatnya ya guys ya. Kalau kita sudah niat itu pasti dilancarkan ya guys ya. Oke guys, ini Mbak Mintu mau makan dulu ya guys ya. Mbak Mintu mau habiskan dulu ya guys ya. Lain waktu disambung lagi. Untuk yang belum subscribe, monggo di subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan pencet tombol loncengnya ya guys ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.